Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Yang kedua adalah terkait dengan usia. Usia ini juga usia yang lebih sepuh nilainya juga lebih tinggi dibanding yang lebih muda. Jadi kalau persyaratan menjadi kepala desa adalah minimal 25 tahun ya. Misalkan ada yang usia 25 tahun, ada yang 30 tahun dan 50 tahun, otomatis nilainya yang lebih tinggi adalah yang berusia 50 tahun. Jadi insya Allah di desa Semari inilah panitia panitia sudah sampai kemarin yang sudah bekerja keras. Terima tahu. Jadi mudah-mudahan nanti supaya sesuai dengan tahapan, jadi cepat Pak, langsung pada saat pendaftaran awal 9 hari mudah-mudahan langsung ada 2 calon yang mendaftar kepada kita. Berikutnya terkait dengan penelitian berkas. Nah, ini juga perlu dicek kembali. Tahun ini Pak Ketua Panitia ini sudah tidak asing lagi Pak. Sudah tidak diragukan lagi terkait dengan kompetensi beliau. Termasuk rekan-rekan anggota Panitia Berkades dari perangkat desa maupun dari unsur yang lain. Ini sudah berpengalaman semua. Tetapi kami sekilas akan kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan Berkades di masa pandemi COVID-19. Ini dasar aturannya tadi sudah kami sampaikan, ada Undang-Undang 6, ada PP 43, ini Permendagri 72 tahun 2020. Ini adalah perubahan dari Permendagri 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Kurang jelas atau mungkin tidak perlu dibahas lebih lagi. Langsung saya buka sesi tanya jawab, 3 pertanyaan untuk sesi pertama. Dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Camat tadi mungkin ada kurang jelasnya atau mungkin perlu diperjelas lagi. Monggo, saya persilakan Bapak. Oke,